Aktiviti selam scuba golongan OKU bukti kekurangan bukan penghalang. Ini pula hasrat mereka yang istimewa. Pekak dan bisu bukan penghalang. Sebaliknya, mereka membuktikan golongan orang kurang upaya OKU yang melakukan aktiviti selam scuba. Malah kemahiran menyelam mereka lebih baik berbanding penyelam scuba normal. Wartawan Muhammad Ishak Abdillah Ngah berkongsi pengalaman ketika menyertai misi menyelam di Pulau Tenggol Dungun baru-baru ini. Pulau Tenggol Dungun menjadi lokasi pilihan Persatuan Orang Pekak Islam Malaysia PRISMA. Seramai 15 orang menyertai aktiviti selam scuba yang dianjurkan dengan kerjasama Yayasan Al-Amin diketuai oleh pengerusinya Ustaz Muhammad Abdullah. Menerokai keindahan marin sememangnya menyeronokkan kerana dapat merasai pengalaman yang luar biasa yang sukar digambarkan melalui kata-kata. Untuk berinteraksi dengan penyelam yang pekak dan bisu ini bukan sesuatu yang mudah kerana mereka menggunakan bahasa isyarat. Bagaimanapun, dengan bantuan juru bahasa isyarat Hafidah Awaluddin Wan Rofariza Wan Draman, saya dapat menyelami perasaan mereka. Saya baru first time dan sebelum ini saya tak pernah turun diving, dan ini adalah pengalaman pertama saya. Jadi saya cuba untuk menyahut cabaran ini dan saya akan terus belajar supaya saya boleh berdakwah kepada orang lain. InsyaAllah lah dengan saya, sebab orang pekak tak banyak yang dapat peluang untuk menyertai aktiviti diving ini. So saya harap akan datang saya akan train satu kumpulan belia pekak untuk berterusan supaya bapak menjadi penyelam diving yang lebih profesional. Lebih tersentuh apabila ada di antara peserta menzahirkan perasaan bahawa mereka tidak langsung merasa menjadi mangsa diskriminasi ketika berada di dasar laut, bermain dengan ikan dan berada di sekeliling batu karang yang cantik. Sekaligus mendekatkan lagi diri mereka dengan Sang Pencipta Allah Yang Maha Berkuasa. Selain aktiviti menyelam, peserta turut didedahkan dengan kursus pertolongan cemas CPR. Menggunakan bahasa isyarat menjadi kelebihan kepada penyelam bagi golongan pekak dan bisu di dasar laut berbanding bagi saya yang normal terpaksa memahami beberapa isyarat asas di dasar laut. Dan ianya sangat menarik dan satu pengalaman baru dan pada mereka dan juga saya. Muhammad Ishak Abdillah Ngah untuk rakaian Television Network Media Prima, Pulau Tenggol, Terengganu.